Okey, mari kita lihat model kereta yang saya buat. Model kereta ini mempunyai pelbagai formasi gerakan yang boleh dilakukan. Contohnya vertikal dan horizontal. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan present tentang model kereta future transportation. Apa yang perlu ada pada future our transportation ini ialah dia punya flexibility dan fashioning dia bagi memudahkan pergerakan yang lebih lancar dan menjimatkan masa. Okey, kereta ini juga merupakan flexibility untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Seperti contohnya, tayarnya boleh berpusing ke arah horizontal. Bagi memudahkan untuk panduan kereta, bagi mengelakkan satu halangan ataupun mengelakkan kemalangan, dia boleh bergerak secara horizontal dan juga vertikal. Okey, apa lagi model kereta ini yang boleh buat ialah apabila berlaku kesesakan lalu lintas. Okey, kesesakan lalu lintas. Andai kata di hadapannya ada kereta yang jam, so dia akan mengubah formasinya kepada vertikal. Bila vertikal, dia akan meninggikan tayarnya dan dia boleh lalu di setiap jalan yang jam. Okey, formasi seterusnya iaitu 4x4. Kalau kita lihat, tayarnya tinggi bagi memudahkan laluan yang berbukit-bukit dan tidak teratur. Ia juga sesuai untuk lalu di kawasan air yang lebih kurang kedalamannya 5 meter. Okey, selain itu, model kereta ini mengubah formasi ke formasi racing. Dia akan merendahkan tayar di hadapannya dan meninggikan tayar di belakangnya. Ini bertujuan untuk mengurangkan rintangan angin dan berbentuk aerodinamik. Mari kita lihat dari permukaan di hadapan. Wah, stylo lah model kereta ni. Okey, model ni sangat fleksibel. Kalau kita tengok tayar dia, ada banyak formasi yang boleh dibuat. Seperti contohnya, dia boleh menegak vertikal, bergerak secara vertikal dan juga horizontal. Bila horizontal, tayarnya akan berpusing seperti begini bagi memudahkan maneuver. Okey, sekiranya ada masalah kesesakan lalu lintas, dia akan menaikkan tayarnya yang lebih tinggi supaya kereta boleh lalu di bawahnya. Okey, macam ni. Selain itu, seperti kita lihat,